Kondisi terkini Ruben Onsu yang dilarikan ke rumah sakit, Sarwenda sedih tak dikabari. Halo guys, nampaknya kabar duka tengah menimpa keluarga Sarwenda. Iya, baru-baru ini Ruben Onsu tengah dilarikan ke rumah sakit karena alami sakit misterius. Kabar tersebut dibagikan melalui video oleh akun Instagram @HeidiHelena, Minggu, (19 Mei 2024). Pemilik akun tersebut diketahui merupakan asisten dari Ruben Onsu. Dalam video tersebut, Ruben Onsu terlihat tak sadarkan diri dan dibawa masuk ke ambulans. Ruben Onsu yang menggunakan piyama abu-abu itu menggunakan cukup banyak selang di tubuhnya. Tak hanya mengunggah keadaan Ruben Onsu, sang asisten pun juga menuliskan caption yang menyinggung soal pengorbanan ayah tiga anak tersebut. Evakuasi semalam sedih banget loh. Kuat ya. Selalu sabar dalam diam. Please ya Allah jaga dan lindungi Ruben Onsu. Cep, jangan terus mengorbankan diri sendiri please. Teman-teman doain ya sebanyak-banyaknya, tulis akun Heidi Helena, dikutip Minggu, (19 Mei 2024). Yang bikin netizen kaget ternyata dalam kolom komentar tersebut, terlihat sang istri, Sarwenda yang mengungkapkan rasa kagetnya. Mengaku terkejut, Sarwenda pun menyentil perbuatan asisten sang suami yang tak langsung memberitahu keadaan Ruben Onsu kepadanya. Dia, kok kamu gak kabarin aku? Aku kaget lihat postingan kamu ini, balas Sarwenda. Merasa kecewa, Sarwenda menyarankan agar sang asisten untuk mengabari keluarganya terlebih dahulu. Sementara, saudara Ruben yaitu Jordi Onsu juga menyayangkan sang asisten tak memberikan kabar kepada dirinya mengenai kondisi Ruben Bandi ini di mana. Kamu kok gak ada chat info aku sama sekali, aku kaget banget lihat ini. Aku baru tahu dari postingan kamu, tulis Jordi di kolom komentar. Sementara itu, penyanyi Sarwenda Tangram terus dihujat warganet di media sosial. Sarwenda Tan merasa disudutkan oleh banyaknya hujatan warganet hingga selalu diolok-olok. Salah satu hujatan itu terkait kedekatan Sarwenda Tan dengan anak-anaknya, terutama Betran Peto. Dia juga membantah hubungannya dengan Ruben Onsu retak semua isu dan berita yang ada adalah fitnah, kata Sarwenda Tan di Kedoya, Jakarta Barat, Rabu, (15 Mei 2024). Penyanyi yang akrab disapa Wenda itu menyebutkan hujatan itu terjadi selama bertahun-tahun. Duh ikut sedih ya guys, mari kita doakan saja untuk kesembuhan Ruben Onsu dan keluarganya diberikan kebahagiaan, amin.